iya. Guma mustabshiran sekalipun engkau punya masalah di rumah, ketika engkau keluar rumahmu dan berinteraksi dengan tetanggamu, tampakkan wajahmu yang ceria.
sembunyikan masalahmu. Itu Islam kan. Jadi yang kita sampaikan ke orang itu kebaikan-kebaikan dan kenyamanan. Karena Islam itu agama yang memberikan rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita baru keluar rumah itu jutek gitu ya Pak Arman ya. Lagi baru kemarin kita kemarin dibikin kalah 2-0 mana enggak. Ini makanya luar biasa. Jadi Islam itu ingin memberikan kebahagiaan kepada pemeluk agama. Nah, kalau wajah kita sudah ceria, buma mustabshiran membasitan ma'ar barri wal fajir, baik kepada orang-orang yang baik kepada kita ataupun orang-orang yang acuh kepada kita, mudah-mudahan kita jangan berubah. Jangan berubah. Semisal begini, Pak Tarman mau beli rokok nih. Pak Tarman kan butuhnya rokok. Ketika ke warung A, yang lainnya judes, dilihatnya gak enak. Kenapa jadi gak jadi beli di situ? Kenapa Pak Tarman? Nah, oh, yang jualnya judes. Pak Tarman kan mau beli rokok, bukan mau beli judes yang jual. Betul nggak? Ini kadang-kadang kita terpengaruh dengan kondisi orang lain gitu kan? Iya. Kalau orang nggak ngasih, kita nggak ngasih. Kalau orang ngasih, kita baru ngasih. Lalu Anda punya pendiriannya gimana? Ini kan ngaji nih maksudnya. Enak nggak ngaji santai ya kan? Tapi guru-guru kita kalau ngaji santai gitu kan? Ada kopi, ada makanan. Jadi betah di pengajian, betah. Kita pulang-pulang sama dua. Insyaallah kalau saya ngaji di Cirebon pulang jam 12:30 gitu kan. Teman saya bilang kuat nih dulu 3 jam dalam alhamdulillah. Pantas saya pose coba. Kalau duduk di depan kiai kayak ngerokok baru berani ngerokok. Kalau kayak ngerokok nggak ngerokok gitu kan. Kalau kita foto almarhum Abu Yauji nggak berani kok. Karena beliau selama nyuran nggak ngerokok tapi Abah Hajin tuh nyuran ngerokok makanya kita ngerokok juga. Nah, jadi jangan pernah kita terpengaruh dengan kondisi orang. Kalau kita ingin berbuat baik, ya baik saja. Jadi tampakkan kebaikan kita kepada yang baik sama kita kah? Sama yang gak baik pun tampakkan kebaikan. Nabi begitu lagi ajarannya. Masya Allah. Jadi kita sebagai umat ini gak kuaku sebagai umat Rasul, tapi kita gak mencontoh kebaikan-kebaikan beliau. Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Musa AS dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah alaihi wasallam. Allah sampaikan doain Musa Harun, kamu datangi Fir'aun, قَوْلًا لَيِّنًا, dan berkatalah dengan lemah lembut. Kenapa? Sebab dengan lemah lembut, mudah-mudahan aja Fir'aun itu jadi ingat kepada Allah, atau minimal dia jadi takut. Orang kalau dikasarin bukan takut, Pak. Korun. Korun itu jangan dikira dia nggak ahli agama. Kalau Nabi Musa, kalau kita ibaratkan full pengetahuan agamanya, Nabi Harun separuh dari Nabi Musa, Korun sepertiga dari Nabi Musa. Karena di zaman Nabi Musa itu banyak tokoh-tokoh yang sekarang pun ada di masyarakat dunia ini. Ya. Ada Haman, Perdana Menteri yang luar biasa cerdas Haman itu. Banyak memberikan ide-ide brilian kepada Fir'aun. Sampai pada akhirnya Haman membisikkan kepada Fir'aun agar mendaulatkan diri menjadi Tuhan. Itu Haman tertanya. Korun itu kaya, apa namanya, pinter Pak, ahli agama. Tapi dia tidak tahan dengan kondisi miskinnya. Jangan dikira Korun itu enggak ahli agama. Sama Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu tahu Quran. Setiap Al-Quran turun firman Allah, Abu Jahal disebar Rasul. Makanya pernah satu waktu Abu Jahal tuh rindu. Kalau Muhammad gak dapat firman dari Tuhannya. Rindu Abu Jahal. Abu Jahal rindu firman Allah. Masa kita ngaji libur sih? Mau ngaji ke situ lagi. Abu Jahal. Kok Muhammad gak ngaji firman dari Tuhannya nih? Makanya kalau dalam taklim itu minimal satu ayat kita sampaikan, akan ada kita rasa rindu terobat di dalam taklim. Nah kemudian Korun itu gak tahan dengan miskin, doanya gak dikabul-kabul sampai nyolek Nabi Musa kan sebagai sepupunya Korun. Zah, doainlah, kau kan Nabi, ini kan bukan Nabi. Kenapa Korun? Kasih saya supaya kaya. Tuh, jangan Korun, nanti kamu jadi mengkhianati.
Tapi Nabi Musa didesak terus, nggak mau. Sampai akhirnya, iyalah aku doakan sekali. Doakan sekali, yes please. Jadi doa Nabi Musa. Orang mbak, kalau dia keluar rumah, itu pengawalnya bukan bodyguard gede-gede badan kayak ada yang lain. Orang itu kalau keluar rumah, bodyguardnya perempuan-perempuan cantik. 1200 orang pada cantik. Seragamnya pakai seragam merah. Makanya ibu-ibu, kalau ibu taklim seragam merah itu pengabang korun ibu. Korun ya. Jadi memperdaya orang itu dengan kekayaan ini loh, saya bisa bayar perempuan-perempuan cantik. Jadi dia mendampingi kemana saya, masya Allah. Tapi kita lihat orang biasa, kita gelangkan Allah dengan harta. Makanya ya, ketika Allah berikan kita keluasan rezeki, tanya dengan diri kita sendiri. Apakah Allah berikan rezeki ini sebagai media saya semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah? Jangan sampai kita terbuai dengan kondisi-kondisi. Apalagi di bulan Rajab ini, ya, masya Allah, semua dilipat gandakan. Ya, tadi saya bilang besok kita Jumatan, ya, hatta 2.000 sekalipun Allah lipat gandakan. Orang bisa beramal 2.000 padahal cuma punya uangnya 5.000 lupa. Hebat kan? Dia punya uang 5.000 ditukerin ke warungnya sintik itu. 5.000, 2.000-an 2, 1.000-an 1. Yang dimasukin ke lakama 2.000. Berarti 2.000 berapa persen dari 5.000? Ada 30% barangnya. Coba. Hebat kan? 30% dia bersedekah di Jumat. Sekarang Pak Tarman punya uang 1 juta kira-kira masih bisa gak? Berani gak ngasih 30%-nya kira-kira? Berarti hebatan orang yang punya uang 5.000 kan? Ya udah kita gak usah menyuruh diri kita. 5.000 aja kan? Cukup 2.000 masuk kotak amal. Itu lebih hebat. Makanya, kalau saya suka ngaji itu kata guru-guru kita, kalau mau belajar loman dari lagi gak punya. Kalau udah punya mah susah. Rasanya sayang banget. Tapi kalau lagi gak punya, itu luar biasa. Rokok tinggal 3 batang nih, ya kan? Ini tuh batang. Tapi kalau masih sebungkus, kita nggak mau buka lu segelnya kan? Itu luar biasa. Jadi di rojab ini, yuk sama-sama kita tingkatkan amal yang kebaikan kita, karena Allah lipat gandakan. Karena orang yang hebat itu, orang yang cerdas itu, yang bisa menggunakan peluang-peluang yang datang pada diri. Nah, di rojab ini Allah kasih peluang kita untuk luar biasa. Hanya jangan tidak berbuat kebaikan. Apapun yang kita miliki, kalau kita bisa lakukan itu sebagai media untuk berbuat kebaikan di sisi Allah, itu lakukan. Dan di rojab ini gak boleh berpelit-pelit kepada istri. Rojab pas berat nih ya, saya begitu sama istri saya. Dia mah kalau udah ngontekin telunjuk sama jempol udah paham ya, itu ambilnya di dompet, saya bilang emang di dompet-dompetnya doang kan gitu kan. Jadi tahu sih kita juga di dompet yang segitu, yang diumpetin selipan topi kan gitu. Nah ini, semoga kita semua bisa ya memanfaatkan rojab ini dan kita bisa berpuasa. Karena kata Sayyidina Ibnu Zubair, antara 1 sampai 10 rojab itu Allah membuat Nur Muhammad. Makanya kalau bisa kita berpuasa walaupun cuma 1 hari di bulan rojab. Pak, gak bisa sehari, setengah ke tanggung. Setengah. Karena kan kalau puasa 1 hari itu sama juga diampuni dosa setahun. Kalau setengah berarti 6 bulan bapak diampuni. Jadi agama itu luar biasa. Yang sunnah-sunnah kita coba, nanti begitu masuk Ramadan, kita enggak ada. Makanya kita terus melakukan kebaikan. Dilatih. Kalau udah latih kan nanti jadi biasa. Kalau biasa jadi lihai. Oh, udah lihai pinter kita. Supaya main karambol. Ada para karman ya. Tentu para karman awalnya main karambol kan tau sendiri, Pak. Betul enggak? Sekarang bisa ngeblok-blokin parwani lho para karman. Awalnya ngantil aja kan kita lihat orang bisa main apa enggak padaman ya. Eh sekarang tamu kita dari RN8 nya diajarin terus sama Pak Karman. Jadi tutor nih ya kemarin. Begini Pak, ngantilnya begini telunjuknya. Wah, luar biasa para karman ya. Udah jadi dosen bisa. Nah ini artinya kebiasaan-kebiasaan kebaikan akan menjadi luar biasa hasilnya. Pun segala sesuatu kejelek pun yang dibiasakan, ya akan luar biasa juga. Tapi kita belajar membiasakan yang baik-baik. Salah satunya
dengan membiasakan tahlil. Untung baru 2 teh ribunya teh. Lalu 3 udah kasih rambut merah semua. Udah warning tuh kemarin. Oh jangan-jangan. Semoga malam ini gak ada panggilan Pak Armannya. Kalau ada panggilan, wah batal lagi. Haji Agus Salim juga baru minggu depan kan. Igen juga nanti tanggal 8. Semoga gak ada panggilan. Dikabul tuh kalau buat yang enak mah. Ya kan? Padahal tidak punya duit, Pak Arman. Nah, itu aja mas kalian. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Saya mohon maaf berbatin atas apa namanya hidangan yang kami sediakan dan nilai yang kami bisa dapat berikan. Semoga semua Bapak ridho dan ini menjadi jariah keluarga kami semua dan pahalanya kami hadirkan kepada almarhum dan rumah ahli bait kami yang sudah diadakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah biasa Allah menjadikan saya Bapak semua menjadi suami yang soleh. Amin. Istri saya, istri Bapak Allah jadikan menjadi istri yang soleha. Anak keturunan saya, anak keturunan Bapak Allah jadikan menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua dunia akhirat. Dan mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah untuk sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah untuk Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, melapangkan barisannya, diikhlaskan semua amalnya dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita memohon Allah panjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita dan Allah takdirkan kita semua menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita doa Allah berikan kemudahan, kelancaran, perlindungan dan keamanan kepada kita semua dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan dan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma tammil khair, Allahumma yassir wa la tu'sir, tammil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bil barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikirana amin. Amin ya Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'aminin, hamdan 'afin kafi mazidah.